Pemerintah Kecamatan Cikampek menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional bertempat di halaman kantor Kecamatan Cikampek pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Camat Cikampek Nevi Fatimah, ST. Dalam amanatnya Sekcam Cikampek menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh ASN, Kepala Puskesmas Cikampek, Kepala Desa, Pimpinan Unit Kerja dan Forkopimkam, KUA, Satlinmas Sekecamatan Cikampek, serta seluruh peserta. Selain itu, Sekcam Cikampek juga menegaskan bahwa upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin diperingati setiap tanggal 17 setiap bulan memiliki makna yang sangat penting, selain untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara, juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada seluruh aparatur pemerintah. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh peserta upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pancar Prasetya Korop Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
setiap korup pegawai Republik Indonesia. Kami anggota korup pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Karawang beserta anggota. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta para staf ahli dan asisten dan lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. ASN aparatur sipil negara sebagai peserta upacara Hari Kesadaran Nasional yang berbahagia. Untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus bekerja melayani dan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Hadirin yang saya hormati, sebaik-baiknya aparatur sipil negara adalah mereka yang mampu memahami tugas dan bekerja dengan kemampuan dan melayani dan kehidupan kembali. Kami berkumpul dalam acara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Mei tahun 2023 dan kembali yang kesekian kali kami mohon kasih sayang kami menyadari sebagai insan yang tidak ada daya dan tidak punya kekuatan selain dari Engkau. Karena itu ya Allah, jadikan kami orang yang selalu mengucap syukur atas nikmat-Mu. Isikan hati kami dan segala dosa kami semua yang kami lakukan. Dan kebunlah kami jika berperilaku keliru. Ya Allah, jadikan negeri kami sebagai negeri yang maju dan koridor. Jadikanlah bangsa kami serta upacara kepada pembina. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.